Oke guys, balik lagi di channel gue Clarissa. Hari ini gue bakal bahas tentang satu klan di Amerika Serikat yang terkenal banget akan kerasisannya. Dan klan ini bisa dibilang banget itu dia sangat ekstrim gitu ya. Karena segala yang dia lakukan itu yang bertentangan dengan ideologi dia, dengan apa yang dia tuju, itu pasti dilawan dengan kekerasan dan bisa jadi pembunuhan. Klannya kayak gimana? Ayo kita bahas. Ku Klux Klan. Jadi Ku Klux Klan ini terkenal banget ya, kalau kalian mungkin pernah lihat beberapa film di Amerika, itu mereka sering dijadiin jokes, terutama film-film zaman sekarang ya, karena isu rasisme Amerika itu terkenal banget dengan atau identik dengan Ku Klux Klan ini. Nah, Ku Klux Klan ini terbentuk dari tahun 1865 atau 1866, itu kurang jelas karena beberapa bagai sumber mengatakan 85, ada yang bilang 86. Itu dikenal dengan nama The Klan. Jadi sebutan terkenalnya itu The Klan atau KKK atau KKK gitu. Nah, ini merupakan sebuah kelompok organisasi rasis ekstrim ya. Jadi banyak banget yang bilang rasis, bukan rasis doang tapi rasis ekstrim. Kenapa rasisnya ekstrim? Itu karena dia bisa melakukan segala cara yang menentang hukum yang berlaku, terutama pembunuhan, pemerkosaan, kekacauan, dan lain-lain. Nah, jadi KKK atau The Klan ini, itu base-nya itu di Amerika Serikat. Ku Klux Klan ini, itu berasal dari bahasa Yunani. Klux-nya itu ya, Ku Klux-nya ini. Jadi nama Yunani-nya itu adalah Kyklos atau lingkaran. Jadi klan-nya itu adalah nama tambahan di belakangnya. Nah, KKK ini atau The Klan ini, itu memiliki keyakinan bahwa ras kulit putih adalah ras terbaik atau kasta yang paling tinggi. Dan tahun 1867 juga ada beberapa organisasi serupa yang menentang warna kulit lain selain warna kulit putih, yaitu The White Camellia. Itu juga terkenal pada zamannya. Nah, sekarang gue mau bahas tujuannya apa sih di The Klan ini berdiri. Tujuan utamanya itu adalah berjuang memberantas ras kulit hitam dan mayoritas lainnya. Jadi mayoritas lainnya selain kulit hitamnya itu misalnya Jewish, terus habis itu Katolik, terus bangsa kulit kuning kayak Asia, Yahudi, segala macam, pokoknya yang bertentangan atau berlatar belakang berbeda dengan kulit putih ini, ya otomatis kayak ras-ras lain gitu ya. Nah, padahal anehnya tuh Amerika yang suku aslinya itu Indian, bukan kulit putih yang benar-benar putih gitu. Jadi tapi tetap mereka menentang hal tersebut dan mengatakan bahwa Amerika itu harus diisi dengan orang-orang kulit putih kayak mereka aja. Nah, nilai yang mereka anut juga sedikit bertentangan dengan kemajuan zaman sekarang gitu ya. Sangat tidak mendukung kemajuan zaman. Nilai-nilai yang dia anut itu contohnya wanita itu harus sifatnya tuh pasif. Wanita tuh gak boleh terlalu aktif dalam melakukan segala hal, terutama mungkin di bidang politik, segala macam itu wanita harus pasif. Dan ya itu intinya nilai yang kedua ini adalah menekankan bahwa kulit putih itu harus diperlakukan dengan spesial. Itu nilai dari si Ku Klux Klan ini. Nah, itu juga mereka itu menyerang orang kulit putih juga ya. Jadi gak cuma orang kulit hitam, tapi juga dia menyerang orang kulit putih yang berusaha untuk melindungi orang kulit hitam. Jadi mereka tuh saking ekstrimnya, kelompok yang mereka puja pun, kelompok kulit putih ini, tetap mereka bunuh, tetap mereka teror kalau mereka berusaha untuk melindungi kulit hitam. Terutama waktu itu tuh banyak banget aktivis-aktivis yang menyuarakan perdamaian antar ras gitu ya. Tapi mereka dibunuh karena dirasa membahayakan bagi si Ku Klux Klan ini. Nah, meski dianggap organisasi ilegal, tapi mereka tetap menjalankan praktek pembunuhan, segala macam sembunyi-sembunyi, secara sembunyi-sembunyi. Dan impian terbesar dari The Klan ini adalah mendirikan negara Amerika dengan dipenuhi oleh masyarakat kulit putih saja. Jadi mereka sendiri punya impian besar, yaitu membuat Amerika menjadi masyarakat kulit putih tanpa kulit-kulit yang lain, warna kulit yang lain. Oke, lanjut. Nah, sekarang gue bakal bahas sejarahnya si Ku Klux Klan ini ya. Jadi si Ku Klux Klan ini awalnya itu
tahun 1861 sampai 1865 itu ada sebuah kayak peperangan kecil antar sipil. Jadi perperangannya itu waktu itu ada masyarakat kulit hitam yang dieksploitasi. Jadi mereka disuruh bekerja kayak seperti macam buruh tapi dipaksa secara paksa gitu ya. Dipaksa oleh orang-orang kulit putih pada zaman itu. Hal ini yang menimbulkan banyak perbedaan dan banyak pergerakan masyarakat. Jadi mereka akhirnya berperang, terus peperangan gitu, kayak ada masalah konflik segala macem, dan akhirnya kalah mereka kulit putih ini. Dan semuanya itu dimenangi oleh kulit yang selain putih ini. Jadi mau gak mau, si masyarakat kulit putih ini harus surrender gitu, menyerah gitu ya, terhadap kulit-kulit yang lain, dan mereka harus mematuhi otomatis aturan-aturan yang berlaku. Jadi mereka gak boleh bikin aturan yang semena-mena karena ya mereka udah kalah, kayak gitu. Namun, tahun 1866, nah, muncullah nih beberapa veteran perang yang waktu itu, jadi kan mereka perang nih. Nah, yang bagian kulit putih ini ada yang merasa bahwa walaupun mereka kalah, mereka masih memiliki hak dan mereka mau tetap menentang. Akhirnya 6 veteran dari peperangan itu, dari kulit putih ini, mereka mendirikan sebuah klan sendiri yang bernama Ku Klux Klan ini. Muncullah dari situ The Klan ini. Jadi intinya mereka itu pengen mendirikan sebuah negara atau sebuah negara bagian yang pokoknya mereka harus memiliki aturan-aturan sendiri gitu. Jadi mereka memiliki aturan-aturan yang mereka buat. Jadi orang-orang yang melanggar aturan itu harus dihukum dengan cara si The Klan ini. Hal mengerikan lain itu, jadi walaupun mereka berdiri dari organisasi yang mungkin dibilang cukup kecil ya pada saat itu gitu, belum terlalu besar, tapi mereka berusaha untuk memasukkan atau menyelundupkan orang-orang dari klan mereka ini ke dalam badan pemerintahan. Jadi mereka secara diam-diam, jadi mereka mengirim orang tanpa memberitahu kalau dia itu bagian dari The Klan dan masuk ke bagian-bagian penting pemerintahan, dan dengan guna itu mereka dapat membuat peraturan-peraturan yang memudahkan The Klan ini berjaya gitu, dengan memudahkan berbagai mungkin peraturan-peraturan yang mengesahkan adanya The Klan ini di Amerika. Pada saat The Klan pertama nih, The Klan yang maksudnya, nanti The Klan tuh terbagi 3. Jadi dia muncul 3 kali bertahap. Jadi muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, kayak gitu. Nah, pertama kali muncul nih The Klan yang pertama, pionirnya gitu ya, itu mereka sekitar 6 tahun mereka bisa mengumpulkan masyarakat, kumpulan mereka tuh sebanyak 550 ribu orang. Wow banget kan. Sekuat itukah rasisme yang muncul pada zaman itu. Namun karena strukturnya yang tidak begitu kuat, struktur organisasinya yang tidak begitu kuat, mereka harus akhirnya pecah dan akhirnya mereka bubar 6 tahun setelah pendiriannya. Muncullah nih sekarang The Klan yang kedua, itu di tahun 1915 sampai dengan 1944. Itu lahir dari ide atau enggak dimunculin kembali itu oleh seorang yang bernama William Joseph Simpson. Nah, si William ini awalnya ini kan namanya mendirikan lagi gitu ya, pasti kan memiliki proses-proses gimana caranya mereka menarik kembali anggota-anggota baru gitu kan. Nah, akhirnya beberapa tahun menjelang mereka pada tahun 1924 ya, itu menugaskan orang yang bernama Edward Ye Clark dan Elizabeth Taylor itu untuk mempromosikan Ku Klux Klan ini. Jadi mereka emang benar-benar hebat menggait orang, mempromosikan klannya ini sampai dengan puncaknya banyaknya peserta atau jumlah dari klannya ini mencapai 4 juta orang pada saat itu, pada tahun 1924. Saking meledaknya itu karena promosi yang dilakukan. Tetap ya, dasar dari The Klan yang kedua ini tetap itu, jadi dia anti-imigran dan anti-katolik. Itu yang ditekankan pada saat itu. Jadi anti-imigran ya otomatis orang-orang yang masuk benua Amerika padahal asalnya bukan di situ gitu. Misalnya Asia, misalnya mungkin negara bagian Eropa lain tapi yang tidak berkulit putih gitu kan, dan Jewish segala macam, dan terutama Katolik juga yang sangat ditentang pada saat itu. Nah, terus juga pada The Klan kedua ini itu baru muncul nih tampangnya si The Klan ini baru di
sahkan di deklan kedua ini, yaitu dengan menggunakan kaos putih panjang, terus abis gitu penutup kepala yang hanya terlihat matanya dan mungkin mulutnya aja. Nah itu tuh dengan tujuan itu menakut-nakuti orang pada saat itu, mungkin terutama sih untuk masyarakat kulit hitam gitu ya. Jadi saat mereka melakukan kejahatannya yang secara diam-diam gitu, mereka otomatis menakuti kan dengan memakai kostum itu. Terus juga tidak teridentifikasi gitu. Maksudnya ini bentuk orangnya tuh kayak gimana, bentuk mukanya kayak gimana. Jadi kalau misalnya nanti orang hitam ini mau melaporkan gitu satu hari gitu, kalau misalnya mereka terjadi apa-apa nih sama si orang kulit hitam, itu mereka gak tahu ciri-ciri fisiknya itu seperti apa. Mereka cuma tahu organisasi ini, tapi mereka gak tahu orang aslinya tuh yang kayak gimana ciri-cirinya. Akhirnya juga ini ya, salib dibakar juga merupakan jadi simbol upacara mereka pada saat itu. Jadi salib yang dibakar itu merupakan sebuah protes juga, sebetulnya bentuk protes dan penolakan terhadap Katolik dan kelompok-kelompok lainnya. Nah, pada tahun 1930 itu ada resesi berat ya, yang akhirnya menurunkan jumlah anggota dari The Ku Klux Klan ini. Dan walaupun waktu itu sempat dibubarkan juga nih The Klan 2 ini, tapi mereka tetap berjuang menegakkan apa yang seharusnya ditegakkan menurut mereka, yaitu kulit putih tadi. Pokoknya kulit putih ini nomor satu dan mereka harus memberantas. Nah, cara-caranya ini yang cukup bertentangan atau melawan hukum ya. Terutama mereka malam-malam itu mendatangi rumah-rumah warga kulit hitam. Terus mereka juga membuat aturan sendiri bahwa misalnya hukum cambuk. Terus mereka juga ngebom beberapa tempat. Jadi itu sebagai bentuk teror terhadap masyarakat kulit hitam yang masih berusaha untuk hidup di Amerika. Penembakan juga, ada penembakan rahasia, penembakan yang kayak tiba-tiba terhadap satu orang yang bukan bagian dari The Ku Klux Klan ini. Nah itu yang sebenarnya belum diketahui gitu ya, sebenarnya itu tuh siapa yang melakukan. Tapi setelah diteliti ya pasti itu penyebab dari The Klan ini gitu. Nah setelah mereka hilang beberapa saat, akhirnya muncul lagi nih The Klan ketiga. The Klan ketiga ini ada di tahun 1946 sampai dengan sekarang. Jadi sekarang ini bukan yang menghilang ya, tapi masih ada. Cuman mungkin anggotanya yang udah mulai berkurang dan mulai dilindungi hukum mungkin. Jadi mereka tidak berani melakukan sesuatu yang terang-terangan melanggar hukum kayak gitu. Nah, tapi The Klan yang pada saat ketiga ini, yang sampai sekarang berjalan ini, itu karena mereka mungkin jumlah anggotanya sedikit dan lokasinya itu terpencar-pencar, jadinya mereka nggak nyatu. Jadi ada yang mungkin di daerah Amerika bagian ini, bagian ini, bagian ini. Jadi mereka sendiri merasa bersaing gitu ya untuk meningkatkan anggota-anggota mereka masing-masing. Dan akhirnya karena bersaing ini, mereka kan berusaha untuk mencari teman kan, untuk membesarkan klan mereka. Nah, jadi ada beberapa bagian The Klan ini yang di satu tempat itu join dengan anggota-anggota lain yang memiliki prioritas yang sama, misalnya kayak Nazi, kayak gitu. Ada bagian dari mereka yang join juga dengan Nazi karena mereka mungkin memiliki satu kepahaman yang sama. Oke, misi dari si klan ini sendiri, The Klan ini, misi utamanya itu adalah memastikan African American, pokoknya orang-orang di luar kulit putih, itu tidak mendapatkan hak-haknya seperti hak politik, hak sipil, hak ekonominya, setelah perang berakhir. Jadi mereka tuh benar-benar harus dihilangkan segala hak-haknya di masyarakat. Itulah tujuan atau misi utamanya si The Klan ini. Nah, tujuan yang kedua itu juga seperti menegakkan supremasi orang kulit putih, ya tentu ya. Terus hanya kulit putih saja yang ada di negara Amerika. Kulit hitam dianggap tidak pantas hidup dan berkedudukan apapun di Amerika. Terus juga mereka berencana untuk menguasai negara, meletakkan orang-orang penting di pemerintahan untuk mempermudah kebijakan, jadi menyelundupkan orang seperti yang gue bilang tadi. Ku Klux Klan ini juga pernah dibuat film ya, jadi ada beberapa film yang berdasarkan kisah nyata, ada juga yang enggak, yang dibuat fiksinya. Jadi karena bentuk dari keresahan masyarakat, jadi dah dibuat film, yaitu bercerita tentang pembunuhan aktivis-aktivis pembela ras yang akhirnya harus dibunuh dengan sadis oleh Ku Klux Klan ini. Oke, sekarang gue bakal bahas kejahatan-kejahatan apa sih yang menyebabkan Ku Klux Klan ini menjadi sangat berbahaya dan ditakuti banyak orang.
Nah, kejahatan yang waktu itu sangat early itu waktu itu pada tahun 1871, mereka pernah secara bersamaan nih si anggota Ku Klux Klan ini menyerang 500 orang dari si The Klan ini menyerang sebuah penjara di Amerika. Jadi mereka menyerang sebuah penjara dan semena-mena gitu kan karena the chaos. Jadi mereka mengambil 8 orang kulit hitam di penjara itu ya, diambil dan dihukum mati. Mungkin mereka sendiri nggak tahu gitu masalahnya apa, ini orang ditangkap karena apa, tapi karena mereka kulit hitam, jadi dia kerasa sangat benci gitu, ya udah dihukum mati aja langsung nih 8 orang ini. Lalu ya pernah juga terjadi tahun 1920, itu ada kerusuhan, jadi ada satu kerusuhan gitu ya, di satu tempat. Jadi kerusuhannya itu dipancing gitu ya dengan ras ini, jadi mungkin ras kulit putih yang tadinya tidak memihak The Klan ini dipancing mungkin ada satu konflik rasisme oleh The Klan ini dan akhirnya orang masyarakat kulit putih yang tadinya nggak bermasalah dengan kulit hitam ini terpancing emosinya dan akhirnya dia membunuh beberapa orang kulit hitam di daerah itu dan buktinya adalah banyak banget pengusaha-pengusaha kulit hitam di daerah itu yang harus dibunuh dengan sia-sia dan tanpa alasan yang jelas. Ada juga pembunuhan terhadap tokoh-tokoh kulit hitam yang sangat sadis oleh The Klan ini. Terutama tokoh-tokoh kulit hitam yang dianggap membela kaumnya, kulit orang-orang kulit hitam juga. Mereka juga sering menculik wanita, terus melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap wanita itu dan akhirnya dibunuh karena masalah rasisme tadi. Dan mungkin juga ada orang kulit putih yang mungkin mendukung wanita gitu terus akhirnya dia harus ditangkap, dibunuh, dan mungkin diperkosa. The Klan ini juga pernah merencanakan pembunuhan massal di Greensboro, terus mengancam juga di media cetak terhadap orang-orang kulit di luar kulit putih, terus juga membunuh orang kulit hitam karena berinteraksi dengan orang kulit putih. Jadi hanya karena dia melihat ada orang kulit putih berteman atau berinteraksi saja dengan orang kulit hitam, itu mereka langsung bunuh orang kulit hitamnya ini. Saking mereka tuh bencinya sama si orang kulit hitam ini. Gimana guys menurut kalian? Apakah hal-hal tersebut sangat mengganggu kestabilan negara? Apakah hal-hal tersebut harus diberantas? Komen di bawah. Sekian dulu dari gue. Semoga kalian terhibur. Like, comment, subscribe di bawah. Thank you guys for watching. Bye.